kita potong di bagian bawah. Oke, ketika sudah dipotong, kita potong. Sudah, lalu kita cari mata entresnya. Pasang ke mata ini. Setelah itu kita cari mata tunas yang ada seperti tanda seperti ini atau bekas ranting, lalu kita tempelkan tadi bagian yang udah kita potong bagian bawah, terus kita ukur, kita potong. Keluarkan dari batangnya. Kita sudah dapat fotokulasi, lalu kita tempelkan ke bagian bawah. Setelah itu baru kita ikat dengan plastik okulasi. Kita ikat yang sudah kita okulasi tadi menggunakan tali seperti ini. Usahakan ikatnya harus kencang biar okulasinya tidak terkena air hujan. Itu baru kita ikat lagi menggunakan plastik. Thank you.
bagian bawah juga menggunakan plastik. Thank you.